Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini pompa saya ada sedikit masalah ya. Yang nge-gym sehari tembak. Coba. Nge-gym sebelah tembakannya. Ini yang sebelah kanan. Nah, kayak gitu ya. Kita coba lagi. Nah, nge-gym lagi. Oke. Ini country neck-nya nih. Coba kita lihat ini ya. Country neck-nya kita lihat, ini lampunya nyala terus. Yang ini enggak. Itu indikasinya rusak, kita coba. Kita tembakin. Kalau yang kiri nyala, itu artinya yang sebelah kanan nanti yang nge-gym. Harusnya dia berkedip, enggak manjer kayak gitu ya. Kalau manjer gitu rusak. Dia nggak mau berkedip ya, nyala terus itu pasti rusak. Nah, nge-gym lagi nih sebelah kanan, silang ya, silang. Pak, mau kembali lagi dia? Jadi yang kamu gantian. Itu tuh yang lu colok-colok dulu buat gebok dari sebelah sana, embernya turunin aja. Buka dulu aja nih. Udah. Yang sebelah sini berarti. Bukan atasnya. Nol. Udah lah, bisa dicopot. Oke guys, kita tuker sama yang kanan untuk memastikan kalau nanti kita tuker gantian yang kiri yang naik ke atas sudah pasti country neck-nya rusak. Kalau dilihat dari indikasinya sih nyala terus, tadi itu harusnya dia mati ya, harusnya bergantian dengan ini kita pastikan lagi.
udah lepas. Satu lagi. Oke, ini kita tuker. Nanti kita coba hasilnya berpindah enggak penyakitnya, enzimnya. Kita lihat dari pistonnya ya. Oke, Rido masang soketnya. Langsung nyala yang sana. Iya, karena itu posisinya di bawah pasnya pentolan kepala root. Kalau kepala root itu kan ada kepalanya di sini, dia di bawah, dia ngebaca nyala. Iya, emang harus begitu kalau dia di bawah. Kita coba dulu, kita hidupin mesinnya.
ini udah positif country neck-nya ya. Ya kita tuker, ini pindah. Tadi kan yang atas. Ini yang hah? Tunggu, tunggu. Nah, puhal. Hai, ini kecuali itu benar. Jadi udah ketemu tadi kita tuker country neck-nya, ada yang nyepet yang ini, sekarang yang ini. Kita laporan. Mister. Ah, puhau. Saya tahu. Ah, saya tahu. Sini pindah. Nah, sini pindah. Saya okay. Tahu. Oke okay, lah, saya tahu. Apa un? Pressure-nya. Eh, tahu lo buat playset. Pressure-nya. Coba lagi dong. Oh iya, kita lihat dulu pressure-nya masih ada enggak? Ada itu. Colok-colok dong. Tidak. Nyembur tuh. Oh iya, ya, ingat-ingat ya kawan-kawan kalau nyopot AI ini orang. Kalau nyopot hose, nyopot yang berhubungan dengan ada tekanan olinya, pastikan dulu ya. Diiris dulu ya. Diiris dulu. Ini harus nol. Pastikan semuanya, ini untuk baling-balingnya. Agitator. Pastikan ada tiga ini, jangan ada yang naik pressure-nya, harus nol. Ini masih naik. Ini saya belum temuin untuk rilis pressure-nya yang buang ke tangki. Harusnya ada sih valve, saya ada valve tapi bukan itu. Jadi setiap serenoid harus kita colokin aja. Terus dong, terus dong, yang dalam nyoloknya. Nah. Itu kan udah main gebokannya. Ini udah turun. Udah ini benar. Udah sayang. Belum balik ya. Udah. Jadi kalau masih ada tekanan di situ, pasti nanti gebokannya mau gerak. Bahayanya apa? Ya kita kesembur oli ya. Kalau nyopot-nyopot country neck, hose, ada tekanan. Ini ya, bagus. Ada, itu bagus. Salah. Yang ini yang rusak. Saya tahu. Kebalik kamu. Makanya sebenarnya. Kemana aja? Nah, yang itu ya. Ini rusak. Ini tidak bagus. Dia ngebacanya mana yang naik, itu yang di atasnya yang rusak. Padahal dia silang ya. Plastik aja, plastik tutup plastik. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjut lagi. Sementara dicarikan dulu spare partnya. Saya jeda dulu. Ini namanya country neck. Nah ini bos saya ini. Gantinya si botak-botak mau cuti. Mau cuti ke Cina. Sementara dia yang gantikan. Oke, saya jeda dulu. Oke guys, ini country necknya udah kita pasang ya. Sama baru. Baru oleh mekanik Rio. Kita coba. Bismillah. Oke, mantap. Naikkan speednya. Oke lah. Masalahnya udah selesai, jadi itu ya guys ya. Ini contohnya ya, kalau yang normal tuh lampunya berkedip. Kita perhatikan keduanya. Nah, kedip ya, kedip. Kedip. Oke. Oke, saya matiin dulu, biar nggak berisik. Oke, semoga bermanfaat kawan-kawan. Saya mau isi air dulu. 60. Ya. 101 ya. Ya. Kita langsung mau ke proyek ini.
Jangan lupa ini diisi air. Kalau nggak diisi air nanti pistonnya cepat aus, silindernya juga cepat rusak, seal perutnya cepat panas. Oi. Ya. Kita mau ke proyek. Ini belum dibersihin. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nurunin boomnya. Starter lewat remote, otomatis.